never slow up. No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. Berikut hasil drawing Liga 3 Zona Nusa Tenggara Barat pada Selasa 19 Juli 2022. Grup A dihuni oleh Perselobar Lombok Barat, PS Mataram, Lombok FC, PSLT Lombok Tengah, PS Patahila, PS Hamjanawadi, Inpa FC Mataram, dan Bintang Ampena FC. Grup B dihuni oleh PS Bima Sakti, PS Bintang Kejora, Perselotim Lombok Timur, PS Seleparang Raya, PS Daiglungklu, Mandalika FC, dan Garuda Muda FC. Grup C dihuni oleh Lembah FC Sumbawa, Persekobi Kota Bima, Cordoba University FC, Bomber FC, Persisum Sumbawa, dan Panser FC. Di grup D dihuni oleh Persebi Bima, Persidom Dompu, Galaxy FC, PSKT Sumbawa Barat, dan PS Sumbawa FC. Untuk penyisihan di grup A akan dimulai pada 6 Agustus 2022. Sedangkan di grup B akan dimulai pada 9 Agustus 2022. Pertandingan di kedua grup akan berlangsung di Gedung Olahraga 17 Desember Mataram. Sementara di grup C akan dimulai pada 27 Agustus 2022 dengan venue Stadion Praga Sumbawa Besar. Dan di grup D akan dimulai pada 28 Agustus 2022 dengan venue di Gelora Baulanta, Kabupaten Bima.